Joseph! Joseph! Shit, where did he go? Well, he'll just have to fend for himself. Gotta keep on track. Find Leslie. Wow. Hey guys, kembali lagi bersama gue di chapter 2 dan di depan gue ada 2 orang. Lo aja gak bisa ngeliat gue ya. Kalaupun lo gak bisa ngeliat gue, lo gak bisa lewat. Really? So, terakhir kali jatuh dari atas dan gue kemana? Oh. Sini. So far ya, no guns ya sampai sekarang chapter 1, sekarang chapter 2 dan tempatnya lo udah lumayan atmosferik. Lebih feel sih istilahnya. Gua mau apa? Wow. His name was Ruben Victoriano, but now he exists as Rubik inside the Cephalon of Stata. Ruben was brilliant, designing the entirety of the system by himself. But we conflicted over our intentions. And what happened to him? Ruben has been dealt with. The consequences of trusting the wrong people. Ruvik, he knows I'm here. Well, so jadi lo mihak yang mana? Kidman ini hak Sebastian atau Ruvik? No. Kayaknya gue tahu nih musuhnya yang invisible. Really? Betapa hebatnya. Di yang bukan di LC aja untuk membunuh dia aja susahnya bukan main. Sekarang gue gak punya senjata dan gue harus ngelewatin dia. Tapi di sini kelebihannya lo bisa ngeliat dia. Disenterin. Walaupun yang di Evil Within yang original dia gak bisa ngeliat ya. Entah mana, gue gak tahu dia sereman mana. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan invisible sama sekali gak kelihatan, lo nge-guessing, itu lebih serem dibandingin lo bisa ngeliat kayak begini. Oh dia gak ngaruh ya, kena cahaya. Jalan terus, okay, sip. Yeah. Gue bisa kill dia ternyata, okay. Nice deh. Gue gak tahu di situ ada. Yeah. Dan anehnya kalau misalkan gue pakai senjata, sekali pukul dan senjata itu hilang, really. Game logic banget. Next stop. Kayaknya gue masih udah mulai hati-hati deh. Kalau misalkan sense gue ya, mereka udah memperkenalkan musuh yang invisible dan bakalan ada lagi. Kalau gue lihat di sini ada senjata, kayaknya bakalan ada lagi. Simpelnya sih kayak begitu. Tahu dia bener nggak? Nggak ada. Tapi yang menarik sih, maksudnya lo mesti hati-hati sama kayak gini karena ini kalau lo tabrak nimbulin suara. Tuh ada di depan. Keren sih mereka nambahin detail-detail yang kayak begitu. Wow. Oh di situ dia. Oh, untung gak maju. Oh my god. Dan gue tadi mesti hati-hati di sini karena ada barang-barang kalau misalkan gue sentuh dia menimbulin bunyi. Itu yang gue bilang level desainnya keren tuh, gak cuman sneaking aja tapi mereka ada nambah-nambahin hal sesuatu yang seperti itu. No,
Gue gak ada senjata lagi. Really? Gue gak bisa lihat atas ya. No man. Ada gak? Gak ada. Oh, gak suaranya. Kadang-kadang paranoid sendiri. Pelan-pelan ya. Pick up. Something else is even more harrowing. Oke, gue skimming. Kalau misalnya mau baca, lo bisa pause videonya. Passing with looks of horror in their eyes. The ones that do survive are catatonic, babbling incoherent messes that we can't properly interview. Mungkin gue nggak tahu ya, karena emang gue nggak ngeliat playthrough-nya yang original sama sekali, jadi gue nggak tahu bisa diinterak. Tentang apa, tentang STEM. Kalau nggak salah machine yang gue tahu itu namanya Ruben Victoriano, itu nggak salah hoodie yang orang yang pakai hood apa warna putih. Setelah itu ada dokter, ada Leslie, bla bla bla, gue nggak tahu, dan timelinenya sama. Sebenarnya sih agak nyesel juga sih istilahnya gue main langsung di LC, tapi sebenarnya gue nggak mau main gue lebih dingin, tapi alasan karena di LC seperti ini jadi gue kepengen main dengan karena gue main langsung di LC, jadi gue nggak tahu ceritanya. Gue cuma tahu apa yang diceritain di DLC ini. Oh well. Oh no. Gue benci tempat yang kayak gini-gini nih, di air lagi. Walaupun gak ada apa-apa sih, tapi kayaknya paranoid aja. Kayak amnesia yang di air. That's scary. Oh iya, lupa gue. Tapi gak ada apa-apa juga. Sini. Sip. Hello. Lo mencari Leslie, kenapa gue yang diincar? Oke. Okay. No water level. Nice. Next lo siwer-siwer gini ngingetin gue sama. Wah. What? Ada gun. Mereka promise gak ada gunnya, ternyata ada gunnya juga. Oh, gue gak tau ammonya ada berapa ya. Tapi yang putih, gue mesti nembak yang merah dulu. Karena yang putih gak bisa ditembak. Oh, oke. Okay. Jadi gue harus. No. God, dia, oh, itu orang yang hidupin.
gua ada berapa amunisi? Aman. Saya. Gua lihat ada tulisan amun. Gua no reload. Wow. Area damage. Okay. Oh, hampir aja reload. Reload. What? Wow, headshot. First hit. Come on. Oh, really? Dan tiba-tiba habis. Logik sekali dirimu. If Leslie's down here, I doubt he'll last long. I've got to find him. Apa gue ada senjata? What? Kenapa nggak lo ambil aja? Malah lo tinggal tadi mana senjatanya? Oh, senjatanya punya dia. Hello. Really? So horror cliche banget istilahnya. Oke, gue akan wandering around dulu, ada yang bisa gue ambil. Ah, no, kayaknya gak ada. Karena yang gue tahu di DLC ini linear banget, so gak ada yang gak ada collectible. And about the others. I told you before, completely expendable. They have no bearing on the mission. If they get in the way, you know what to do. What? Gimana gue bunuhnya? Gue gak punya senjata sama sekali. Hey kitty. Oh, lo sekarang ada makanannya. Nice tuh. Dan save on file. So, seperti biasa. Tadinya gue udah agak takut kalau misalkan tadi ada senjata, oh pasti akan pakai senjata terus. Ternyata cuman pada saat event itu aja. So it's cool though, walaupun kadang logiknya agak gak kena pada saat lo pakai senjata. Kenapa gak senjata dibawa malah ditaro aja? Kemungkinan lo bisa nemu ammo kan di jalan. Oh, senjata dibawa. Gue kira gak dibawa. So chapter 2 part 1 dari gue. See you in the next video ya. Be safe dulu. Bye-bye.